Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan nikmat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berjumpa lagi di channel ini. Semoga sehat selalu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain untuk ayat mahabbah, ayat perlindungan diri dan ayat pengabul hajat, ternyata ayat kursi merupakan salah satu ayat yang mendatangkan rezeki dengan wirid dan amalan tertentu sesuai anjuran. Dalam dunia spiritual, maka ayat kursi bisa membuka aura rezeki meski tidak mudah, akan tetapi jika dijalani dengan ikhlas pasti terasa ringan. Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, saya mengajak saudara untuk menekan like dan subscribe. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat bagi banyak orang. Selain itu, jangan lupa saudara sertakan harapan dan doa-doa kalian agar bisa kita aminkan sama-sama. Dan tata cara amalan wirid ayat kursi untuk kekayaan, bangunlah pada jam 3 pagi, laksanakanlah salat tahajud minimal 2 rakaat. Tentunya lebih banyak lebih baik, misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat hingga 12 rakaat. Setelah salam silahkan duduk bersila atau lakukan zikir, yakni membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya sampai subuh. Dan laksanakanlah juga salat duha 4 rakaat minimal rutin setiap paginya. Jalaninlah aktivitas seperti biasa setiap hendak bekerja atau beraktivitas. Silahkan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, usahakan untuk selalu bersedekah berapapun kepada siapapun yang Anda temui di jalan, pada orang yang membutuhkan, atau bisa juga Anda bersedekah makanan, baik itu nasi, roti, sayur, buah dari kebun, atau apapun setiap hari kepada tetangga atau orang yang membutuhkan. Melakukan wirid ayat kursi ini selama 40 hari tanpa henti, insya Allah akan mendapat berkah dari bacaan wirid ini, yakni mendatangkan rezeki dari segala penjuru, dari segala arah. Membuka aura rezeki melimpah ruah, tentunya diimbangi dengan usaha nyata, yakin dengan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin dalam menjemput rezeki atau mendatangkan uang. Cukup sekian dari saya, semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.